Pemirsa di seluruh dunia, saat ini saya bersama Jamaah Umroh Safira GA 17 Oktober 2019 di Jabal Sur, tempat persembunyian Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bis Safira itu ini. Nah, ya. Nomor 2034. Oke, kita ke sana ngambil tempat untuk dokumentasi. Jamaah umroh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di seluruh dunia, itu Jabal Sur itu yang paling tinggi itu tempat persembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai lihat itu ada orang yang naik gitu, yang putih-putih itu. Itu. Kalau mau naik ke sana itu 24 jam. Jadi berangkatnya jam 3, kemudian sebelum subuh kita berangkat ke sini untuk naik ke sana. Berapa jam, Gus, naiknya? 3 jam naiknya. 3 jam. Yuk kita foto, kita abadikan di Jabal Sur. Backgroundnya di sini. Gunungnya sana, jadi backgroundnya di sini. Jamaah Umroh Safira, ayo silakan. Kapan? Besok malam mau naik ke atas? Oh, enggak ada yang mau. Mana yang lain? Yang lain mana? Nah, ini Jamaah Umroh Safira. Jamaah Umroh Safira. Ini. Jamaah Umroh Safira sama Dalam. Nggih. Sama Pak Bambang. Pak Bagus. Sama ini Abah Katimun dari Ngawi. Oke, kita foto dulu, jadi kita saya bersama Abah Suyitno, Abah Katimun di Jabal Sur, tempat persembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir. Oke, kita tak dengarno sehat walafiat. Amin. Abah Katimun, Abah Suyitno nggih, sehingga bisa umroh lagi bersama kami. Amin. Masih keluarga Ustaz gak gijak ta rek. Aduh. Saya bersama keluarga besar Bapak Khomsun dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya bersama Jamaah Safira GA 17 Oktober 2018 di Padang Arafah dan akan menuju Jabal Rahmah. Ayo kita ke sana. Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan Nabi Adam bersama Siti Hawa. Jadi kita naik ke sini, ke tangga. Kita naik tangga biar naik tangga menuju Jabal Rahmah. Memang naik tangga ini membutuhkan tenaga yang ekstra.
Banyak jamaah umroh dan haji yang kalau kita lewat batuan malah berbahaya. Mending kita naiknya dengan melalui tangga ini. Kita naik ke sini. Sini aja. Pemirsa yang di dunia, itu tubuhnya. Jadi kita sebentar lagi sampai. Sebentar lagi kita sampai di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang ditandai dengan tugu. Jika jamaah umroh dan haji tenaganya kuat, ya silakan naik. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sudah dekat sekali dengan tubuh Jabal Rahmah. Haji. Jamaah umroh saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah umroh saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah megang tubuh Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa bersama Kaji Sain, Haji Muhammad Sain bin Abdul Qadir, bersama saya Wak Kaji Sotik, ya, dari Pasuruan, dari Gresik. Saya sudah megang ini, ya. Ini bersama Kaji Yono di tubuh Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini ya sudah saya pegang tubuhnya. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Ini saya bersama Pak Rosi dan Bu Neni di tubuh Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau berdoanya ke sana menghadap kiblat, kita cukup megang saja, megang bahwa ini kita saksi, menjadi saksi bahwa kita sudah nyampe di tubuh Jabal Rahmah. Oke. Sana ya? Ya, ya, doanya ke sana. Saya di depan tubuh Jabal Rahmah ini membutuhkan tenaga yang luar biasa. Pacak nyelantap ngapa lebih. Semoga pemirsa di dunia bisa umroh dan haji ke tanah suci sehingga bisa mengunjungi Jabal Rahmah ini. Jabal Rahmah adalah tempatnya di Padang Arafah. Padang Arafah adalah tempat wukuf jamaah haji di seluruh dunia. Semoga
hajat kita dikabulkan Allah, hajat jamaah umrah safirah dikabulkan Allah, dan pemirsa yang ada di Indonesia dan di dunia juga diberikan dan ditakdirkan oleh Allah bisa datang ke sini. Oke, mari kita jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh dunia, saat ini saya bersama jamaah Umrah Safira GA 17 Oktober 2019 di depan Jabal Rahmah, yaitu tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dipisah oleh Allah karena dosa-dosanya. Nabi Adam dibuang ke India, Siti Hawa dibuang ke Jeddah, dan dipertemukan di sini. Semoga hajat kita dikabulkan Allah. Umroh kita menjadi kaya mabrur, dan saudara-saudara saya yang di Indonesia, saya doakan ditakdirkan Allah, dipanggil Allah bisa datang ke sini, ke Mekah Madinah untuk melaksanakan umroh dan haji. Amin Allahumma. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia, saat ini kami berada di puncak Jabal Rahmah. Semoga panjenengan sedoyo tak dungakno saged budal haji budal bersama bersama Ustaz Sodir. Ini ada Mbak Suyirno cantik, Bu Sunarti dan Pak Yono. Semoga hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hajatnya wanita di Sodir. Mari kita jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.